Assalamualaikum semua, kembali lagi bersama saya Fatah Syahira Nur Balqis dan saya Fatah Syakira Nur Zulaika di BHTV. Jadi hari ini kita akan melaporkan tentang apa ya Zulaika? Hari ini kita akan melaporkan tentang majlis pelancaran Ihya Ramadan yang sedang berlancar di SK Seberang Batu Hampar pada tahun 2022 ini. Tapi, apakah itu Ihya Ramadan, Zulaika? Ihya Ramadan bermaksud menghidupkan Ramadan, iaitu mengisi malamnya dengan doa dan ibadah. Manakala Ramadan pula bermaksud panas. Seakan kepanasan ini meleburkan dosa-dosa manusia melalui amal soleh dan puasa, sedekah, solat terawih dan lain-lainnya. Oh, begitu, Zulaika. Selain daripada berpuasa, kita juga perlu memperbanyakkan ibadah untuk meraih pahala di bulan Ramadan penuh berkat ini. Contoh-contohnya ialah membaca Al-Quran, solat awal waktu, tidak membazir semasa berbuka dan lain-lainnya. Puan Mastura binti Muhammad Taha telah memberikan ucapan yang penuh dengan manfaat dan nasihat di samping merasmikan Majlis Ihya Ramadan SKSBH tahun 2022. Kalau kita boleh puasa, kita berpuasa. Sebab itu adalah satu kewajipan bagi umat Islam. Bila kamu Islam, kamu berpuasa. Saya dengan ini, dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, merasmikan program Ihya Ramadan 2022 SK Seberang Batu Hampar. Terima kasih. Tazkirah Ihya Ramadan pula telah disampaikan oleh Ustaz Muhammad Rafa'i bin Ismail. Apa kata awak nak sikit-sikit? Bulan-bulan Islam tu. Muharram Safar Rabi'ul Awal Rabi'ul Akhir Jama'il Awal Jama'il Akhir Rejab Syaban Ramadan Syawal Zulqa'idah Zulhijjah. Satu, kuat sikit. Muharram Safar Rabi'ul Awal Rabi'ul Akhir Jama'il Awal Jama'il Akhir Rejab Syaban Ramadan Syawal Zulqa'idah Zulhijjah. Kelihatan murid-murid SKSBH sudah tidak sabar untuk menyambut bulan Ramadan pada tahun ini. Ya, betul tu Zulaika, terutamanya adik-adik kita yang di tahap 1. Ada juga yang excited untuk berpuasa. Itu sahaja laporan daripada saya, Fatah Syakirah Nur Zulaika. Dan saya, Fatah Syakirah Nur Balqis. Kami ingin mengucapkan selamat berpuasa kepada semua. Semoga Ramadan kali ini lebih bermakna kepada kita. Sekian dari kami BHTV. Bye. Bye-bye.